Halo Sobat Dog Lover, dimanapun berada, ada yang tahu nggak Ero ngebolang kemana kali ini? Ternyata Ero and family sedang menuju Pantai Nglambor, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebelum ngebolang hari ini, kita isi perut dengan sarapan pagi dulu. Ini ada soto. Pasukan Bodrek lagi mengisi sarapan. Ayo soto-soto. Mau bergabung, mari merapat. Tinggal naik tol Pakde sampai langsung kemari. Ini pasukan Sibrat bagaimana? Baik. Baik. Siap untuk berendam? Siap untuk tenggelam? Enggak. Ini tenggelam aku mah enggak. Oke. Kalau ini Bapak Aki-Aki ini pendek. Bisa berenang enggak, Pak? Bisa. 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 Gaya apa? Gaya botol apa gaya batu? Gaya batu. Gaya batu. Siap berenang? Siap. Siap tenggelam? Tidak lah. Dalam keadaan. Ya kan. Bila Sobat Dog Lover ingin berlibur santai dan menyenangkan di pantai, namun dengan suasana dan objek wisata yang anti mainstream, Pantai Nglambor adalah salah satu destinasi berlibur buat Sobat Dog Lover yang tepat. Terdapat dua batu karang besar yang menyerupai kura-kura persis di depan teluk Pantai Nglambor. Pantai Nglambor adalah sebuah pantai eksotis yang lokasinya persis di sebelah barat Pantai Siung dan sebelah timur Pantai Jogan. Jaraknya kurang lebih 74 km dari pusat kota Yogyakarta. Oh iya Sobat Dog Lover, jarak dari lokasi parkir mobil ke pantai sekitar kurang lebih 2 km. Tapi tenang kok Sobat Dog Lover yang tidak sanggup berjalan kaki, di sini tersedia juga ojek motor dengan ongkos Rp10.000. Sementara biaya untuk penyewaan peralatan snorkeling sebesar Rp50.000. Biaya tiket masuk sebesar Rp6.000 per orang. Nah, dengan harga tersebut, Sobat sudah bisa merasakan asiknya snorkeling, melihat terumbu karang dan ikan-ikan di Pantai Nglambor. Oke Sobat, Ero snorkeling dulu ya. I love you. Oh,
Keadaan ombak yang tenang membuat biota laut serta terumbu karang tumbuh subur. Air pantai pun nampak jernih sehingga sobat dapat melihat hingga ke dasar laut. Perpaduan sempurna itulah lantas membuat Pantai Ngelambor cocok dijadikan aktivitas snorkeling sobat dog lover. Sobat dog lover, Vero sudah puas berenang snorkeling di Pantai Ngelambor dan terlihat juga Vero sudah mulai letih. Kita sudahi dulu ya acara ngebolang kita di Pantai Ngelambor. Oh ya, buat sobat dog lover yang ingin membawa anabulnya untuk berenang ke laut, sedikit tips dari Vero the Explorer. Sesering mungkin berikan air tawar kepada anabul kita untuk menetralisir kadar air garam yang mungkin terminum ketika waktu berenang. Oke, sobat dog lover, kita sudahi dulu acara ngebolang kita di Pantai Ngelambor ya. Sampai ketemu di acara ngebolang Vero the Explorer. Salam kami dari Pantai Ngelambor. I love you.